Sobat terbaru datang dari dunia industri kreatif Indonesia, di mana salah satu grup media terbesar di Indonesia yakni Surya Citra Media atau SCM kini resmi mengumumkan kolaborasi dengan salah satu agensi hiburan Indonesia milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans Entertainment. Salah satu bentuk kolaborasi antara Rans Entertainment dengan SCM adalah kehadiran channel baru yang dinamakan dengan Rans Channel. Channel ini akan berisikan konten-konten hiburan dari seluruh platform milik Rans Entertainment. Saat ini Rans Entertainment sudah bersiaran uji coba melalui platform video dan menayangkan di Rans FTV yang dibintangi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat ditayangkan di SCTV. Stanto Hartono, CEO Elang Mahkota Teknologi atau MTEK, induk dari Surya Citra Media pada acara Rans Versary juga menyebut bahwa kerjasama dengan Rans Entertainment akan berlaku untuk TV Free to Air MTEK, SCTV dan Indosiar, platform streaming video, dan Next Parabola. Sebenarnya adalah acara Rans Anniversary ini sebagai contoh ya, bahwa ini mungkin pertama kali kita bergabung menggunakan platform televisi, ada televisi free to air, ada satelit TV, ada pay TV, lalu juga ada di video.com digital, tapi mereka juga ada di Rans channel di YouTube. Jadi ini merupakan kekuatan kita ingin gabung bersama, baik dari sisi jangkauan ya, reach, maupun juga dari kekuatan di sini. Acara ini terselenggara karena kerjasama daripada tim antara Rans juga dengan SCTV. Selain menghadirkan Rans Channel, hasil kolaborasi dari SCM dan Rans sudah membuahkan hasil, yakni terciptanya ide untuk membeli hasil Liga 3, khususnya Mi Pay TV dan OTT. Nah, jadi kita gabungkan ya platformnya Rans, platformnya SCM yang ada untuk menyajikan juga supaya Liga 3 ini bisa juga dinikmati oleh para penggunanya.